pertama aja udah beda bang. Tuh gue dari rumah rencana mau naik dari Palutungan turun Linggarjati, tapi malah sebaliknya. Habis itu gue ketemu seorang nenek-nenek. Malamnya gue ketemu sama perempuan ini yang nanjak sendirian, bahkan dia kayak nitipin tas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gue Indra di besok pagi. Cerita pendakian. Oke, di segmen kali ini gue masih mendatangkan narasumber, dan narasumber gue kali ini mempunyai cerita pengalaman pendakian horor 2015 di Gunung Ciremai, mengalami kejadian yang di luar batas nalar sampai pada akhirnya bertemu salah satu pendaki yang dimana telah meninggal 1 tahun yang lalu. Oke, kita langsung aja nih, siapa narasumber gue kali ini? Halo, Amar. Halo, Bang. Alhamdulillah baik, Bang. Alhamdulillah baik, Amar. Ya. Lu masih aktif nih mendaki gunung, Mar? Masih, Bang. Nah, sebelum masuk cerita, gue mengingatkan kembali buat teman-teman semua. Kita doakan dulu kepada si almarhum perempuan ini, Amar, ya. Semoga amal ibadah almarhum diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa, dan tidak ada lagi lah kejadian-kejadian yang hilang di gunung atau meninggal di gunung. Nah, bagi kalian juga, jangan lupa nih, di-subscribe besok pagi, like, comment, and share, nyalain loncengnya, supaya kalian juga tidak tertinggal video-video terbaru dari besok pagi. Oke nih, Mar, mungkin kita nggak usah berlama-lama waktu lagi kali ya. Teman-teman juga udah penasaran nih sama cerita lo nih. Kita langsung aja masuk ke ceritanya. Cuma ya tahun 2015, lo sempat mengalami kejadian yang mungkin di luar batas nalar lo ya. Dan di sini gue menyikapi kalau kejadian ini adalah kejadian yang nggak semua orang bisa merasakan hal itu, ya kan? Mungkin. Dan mungkin orang-orang tertentu doang. Kayaknya sih, Bang. Kayak nah, gitu. Lu bisa menceritakan nggak sih, Mar, dari awal nih sampai akhirnya lu mengalami kejadian yang lu alami di Gunung Ciremai tahun 2015 itu seperti apa? Oke, silakan. Jadi awalnya itu pas selesai UN, bingung kan mau kemana, Bang. Jadi satu temen itu, teman abang ngajakin nanjak gunung nih, Bang. Tapi dia nggak bisa ikut, dia kerja. Kiraan gue tuh dikenalin sama teman-temannya dia nih, briefing, meet up, ada tujuan ibarat mau nanjak gunung mana. Jadi gue di situ gue nanjak 10 orang, Bang. 10 orang cewek satu. Pas yang lagi ngadain meet up buat rencana gunung mana nih, tuh cewek yang pacar dari 9 orang ini langsung naik lu udah Gunung Ciremai aja. Terus juga cowok gua udah pernah ke situ, pengalaman ibaratnya. Ya gua ikut aja, Bang, soalnya kan gua juga udah 2 kali kan, pertama ke Salak, kedua Ciremai. Gua ikut aja soalnya kan gua juga bete kan nungguin ijazah keluar liburan. Oke, kalau bahasa sekarang tuh healing ya, ya. Nah, pas udahlah tuh, meet up. Tuh 2-3 minggu sebelum pendakian. Pas hari H, ngumpul nih, Bang. Ngumpul di rumah gua. Ngumpul di rumah gua, meet up. Setengah 9, jam 8. Habis sisa. Tuh mulai perjalanan menuju Kampung Rambutan. Naik bis lu ya? Naik bis. Pas di perjalanan, ngobrol-ngobrol lah ibaratnya kan, untuk nanya yang udah pengalaman nih, track itu gimana. Oh, kan kita niatnya tuh dari Palutungan turun Linggarjati melintas. Ya udah, Bang, ibaratnya kan lu pengalaman udah pernah nih, jadi aman lah ya, insya Allah aman. Ngobrol-ngobrol. Akhirnya di dalam bis itu beristirahat lah gue sama yang rombongan lain. Pas di jalan nyampe ke jalur Linggarjati, keneknya itu langsung bilang posisi itu rombongan gue itu lagi tidur, Bang. Ayo buat mas, buat kalian nih yang mau ke Gunung Ciremai bisa lewat Linggarjati turun di sini. Nah, serentak tuh, Bang, langsung gue tuh bangun, kakaknya juga bangun, turun lah.
mobil udah agak jauh, baru sadar. Dan cewek ini pas dia mau jalan, tegur kan sama nih cewek. Ini kayak ada yang beda deh, ada yang aneh. Aneh gini, kenapa kak? Kan kita dari awal turun naiknya palutungan. Kenapa kita lingkar jati? Wah iya ya, udahlah kata yang pacarnya nih, cowoknya ini. Dia insya Allah gak apa-apa, aman. Udahlah kan. Dari situ jam 5 sampai basecamp itu jam 6 jam 7 bang. Sampai sana prepare lah. Sampai basecamp prepare, ada yang mau makan-makan, ada yang mau sholat-sholat, ada yang mau mandi-mandi. Ngobrol-ngobrol-ngobrol, semaksi lah pendaftaran. Kelar itu jam 11:30 siang. Pas mau lanjut perjalanan, pendakian, break dulu karena kan azan zuhur. Selesai, mulai nanjak tuh 12:30. 12:30 mulai nanjak. Sebelum nanjak kan wajib kan kita berarti mau kemana aja baca doa. Agar selamat. Sebelum baca doa itu bang, burung gagak nempok tuh di pundak gua bang. Maksud nempok, dia berdiam di pundak lo gitu? Iya. Oke. Nempok kan, dia pada nengok semua. Kan otomatis kalau seandainya burung, kalau kita tangkap terbang dong. Ini nggak diem. Wih, ada apa nih burung gagak? Udah lihat aja. Negatif buang, positif aja. Taruh lah tuh burung. Dan gue kasih makan nih roti bang. Dimakan. Selesai gue kasih makan, baru mulai nih baca doa. Selesai, nanjak. Terus pas mau nanjak, burung gagak itu kayak ngikut bang, nunjukin jalan. Dia jalan pertama tuh. Nampelah pos 1. Pos 1 aman. Nge-break, istirahat. Ngerokok. Udah ada rehat semua, udah baik. Mulailah perjalanan. Sampai pos 2. Pos 2 istirahat, lagi break. Break. Tuh nggak ada kendala apa-apa, masih aman lah. Pas di pos 3 istirahat, soalnya kan waktu udah mau maghrib nih jam 5. Nah gua sama temen gua ini yang udah pengalaman sama satu orang ini inisiatif buat nyari lahan untuk ngecamp. Akhirnya gua bertiga tuh jalan pas buat di kuburan kuda tuh burung gagak itu berhenti bang, berhenti. Nah yang pengalaman ini langsung taruh lu, ada yang aneh, burung gagak ini berhenti. Ini kenapa nih burung kan, dia jalan aja. Nah burung itu nyetopin gua bertiga bang untuk buat jalan, sebetulnya nggak boleh jalan lah. Kok aneh nih burung, udah lah istirahat dulu. Nggak lama, kurang lebih 5 menit mau ajan, gue ketemu nenek-nenek. Nenek-nenek? Iya bang. Mungkin para pendaki tau lah nenek-nenek itu siapa. Pas aja nih, itu gue ibaratnya maksa kan. Karena kan waktu udah mulai gelap. Tetep tuh dia hadang sama tuh burung. Ibaratnya nggak boleh lewat. Nenek-nenek lewat pas buat papas-papas sama gue tuh. Langsung dia juga berhenti, ngingetin gue bertiga. Do, istirahat dulu do, maghrib gak baik. Oh iya, Nek. Tuh sempet tuh, temen gue bohong. Iya Nek, saya ketinggalan rombongan. Udah gak apa-apa, istirahat dulu, maghrib gak baik. Udah istirahat. Hajan selesai, nenek-nenek itu pamit. Do, istirahat mbah. Turun dulu ya, hati-hati di jalan. Kamu sama teman-teman kamu aman, soalnya selamat. Amin, mbah, hati-hati, udah. Nggak lama, kurang lebih 15 menitan, tuh turun tuh dia. Ketemulah sama rombongan gue nih, yang 7 orang. Gue nanya kan, bang, lu ngeliat nenek-nenek nggak? Itu posisi deh, nenek-nenek itu bawa kayu bakar. Seorang diri, Mar? Seorang diri. Nah, abis itu
Enggak ada yang lihat. Enggak ada yang lihat, Bang. Kenapa, Bang? Enggak apa-apa. Serius lu enggak ada yang lihat? Ya. Nah, terus yang pengalaman itu ngomong, "Didim, udah tuh. Nih, kita gimana nih? Ibaratnya di kuburan kuda kan. Mau lanjut apa mau ngecamp? Kalau seandainya ngecamp ada lahan tapi cuman buat satu tenda doang kan, buat dua tenda." Ya, kalau gue sih ngikutin aja yang pengalaman, Bang. Gue kan soalnya kan baru kan. Pada serentak, yaudah lanjut aja deh. Lanjut. Pos 3, pos keempat itu sekitaran jam 7 habis isa lah. Pas buat aja isa. Istirahat, makan, ngopi, ngerokok, baru tuh nanya. Lu serius? Ini 7 orang ini nih, salah satu dari kalian gak ngeliat nenek-nenek turun? Kagak, emang kenapa sih? Lu jangan bohong. Itu sempet debat juga tuh, karena gak percaya kan. Masa ya beda cuma berapa menit, ya gak ketemu. Akhirnya udah emang apa? Penasaran? Ntar aja deh. Itu mah belakangan. Mulailah pendakian lagi tuh, dari pos 4 ke pos 5. Jam 8, jam setengah 9an. Istirahat lagi. Pas 5 jalan lagi tuh. Kita kebanyakan istirahat itu, Bang, gara-gara kan pohon itu kalau saat malam dia lebih membutuhkan oksigen kan daripada karbon dioksida. Akhirnya tuh kebanyakan istirahat, kebanyakan break. Nyampe lah tuh gua walet jam 10:30. Gua walet? Iya. Oke. Tuh pas gua liat di map kan ya, di petanya, kalau seandainya lewat kalau Lingkar Jati otomatis nggak ketemu gua walet nih. Ini kenapa bisa? Nah, mungkin kepikiran gua tuh. Nah, kebanyakan kali kan, kebanyakan daun surga. Enggak lah, kira alhamdulillah nyampe di Goa Walet setengah 11 malam. Sebagian masang tenda, sebagian masak lah, Bang, ya kan, prepare, bagi-bagi tugas. Pas lagi masak nih, Bang, gua ngeliat cewek sendirian nanjak. Dan gua langsung ngomong kan, "Bang, sekarang jam berapa?" "Tuh sekitaran jam 11, setengah 12an, Bang." Jam segitulah. Cewek berani banget nanjak jam segini. "Wah, lu halu kali lu, Mar." "Agak, Bang. Tuh terus cewek. Tuh sekitaran kalau nggak salah umur 23-an lah. 23 tahun lah, masih muda." "Wah, lu halu kali, Bang. Banyakan lu, Mar. Biasanya istirahat tenda." "Agak, Bang. Gua sempet debet juga kan." Nah, yang pengalaman itu, "Udah lu sama gua aja, tenda deh." Terus dia juga nyiapin buat presit tuh, ngejemur pakaian. "Lu serius lu? Ngeliat, serius, Bang. Gua ngapain bohong, gua kalau seandainya nggak sadar mah, ngapain kayak gini kan." Selesai itu, baru tuh pas yang masak, ngeliat tuh cewek juga. Ini ambil mikirin, ambil ngerokok kan. Ngerokok, ngopi, tuh cewek, itu cewek jadi hadian, apa cewek bener nih? Iya. Soalnya kan masa ya gua doang yang ngeliat, yang lain enggak. Terus teriak nih, yang ceweknya, cewek si pacar itu kan, yang cowok itu. "Gila, cewek yang berani buat jam segini sendirian. Itu jam 12-an setengah 1. Di Goa Walet. Di Goa Walet." Oke. Okay. Nah, pas itu tuh cewek ngomong kayak gitu, gua langsung keluar tenda. Nah, gue langsung ngomong ke temen gue yang itu kan, yang di depan, yang lagi bikin preset. "Bang, ini, Bang, cewek yang gue lihat." "Ah, serius lu? Berarti bukan goib kan?" "Gak tau juga lah." "Eh, samperin. Akhirnya samperin tuh gue sama temen gue. Tegur lah sama temen gue nih. "Kak, berani banget ya kan? Sendirian." "Iya, Mas, saya ketinggalan rombongan." "Udah, Kak, lebih baik kan istirahat dulu sini. Gak balik juga kan, udah malam segini. Kakak sendirian." "Oh iya, Mas, boleh tuh." Ngobrol. Dia katanya juga ketinggalan rombongan. Nggak tahu di mana tuh dia.
udah jalan duluan dia ngomongnya alasannya mau kencing. Oke. Mau kencing ditinggal sama rombongannya. Iya. Yeah. Mungkin juga itu ngikut open trip kali kan. Pas udah itu ditawarin nih sama cewek nih, "Kak, makan dulu." "Oh iya, Kak, makasih kan." "Makasih, Mbak." "Minum, Kak." "Iya, makasih, Mas." "Saya belum numpang istirahat, Kak." "Oh iya, silakan nih kan. Saya ada cewek satu nih, temenin aja, Kak." Udah tuh akhirnya istirahat. "Biarin dah," kata ini, "biarin dah dia istirahat. Kita kan belum makan kan." Makan. Tuh ini lagi makan tuh ambil mikirin. Ini cewek beneran apa? Ya, gitulah kan. Kelar tuh jam 1. Jam 1 baru tuh kayak buat tidur. Tuh pas semuanya tidur istirahat, gue tuh masih kayak tidur-tidur aja bang, masih mikirin ini cewek beneran gak sih. Jam-jam sekitaran jam 2:30-3 bunyilah sleting, ada yang keluar tenda. Gue nengok kan, kirain gue antara temen gue yang ini kok gak yang cewek yang ini kan. Minta temen buat kencing. Balik-balik lah cewek yang ini bang, yang jalan sendirian. "Kak, mau kemana?" "Oh iya mas, nah, saya mau nanjak duluan ya, mau ngejar teman saya." "Oh iya kak, hati-hati jalan. Mas mau ngikut gak?" "Oh maaf kak, saya nungguin rombongan yang lain, teman-teman saya. Jadi saya duluan ya mas ya." "Ya hati-hati kak." Dia tuh dia jalan sendirian. Itu jam berapa kejadiannya? Itu summit jam 2:30, jam 2:30 jam 3-an. Pagi. Pagi ya? Pagi. Oke. Itu posisi kan gue juga belum tidur kan, tidur-tidur ayam. Pikirannya itu masih pikirin tuh cewek. Soalnya masa iya gue lihat sendiri, yang lain kagak ngeliat, sedangkan udah gak lama, kurang lebih jarak 15 atau setengah jam lah. Kejadian yang gue ngeliat itu dia langsung teman-teman gue ngeliat. Lanjut kan. Nah gue disitu prepare kan. Ya, seenggaknya gue kan baru nih, wah, apaan aja yang siapin, ya udah gue siapin aja yang masukin tas. Ya kan, tiba-tiba alat apa yang buat di puncak. Soalnya kan dikasih tau kan, kalau sini mau puncak, bawa aja kompor, air secukupnya sama kopi lah buat ngopi di sana. Bangun tuh temen gue bang, rombongan gue tuh jam setengah empatan. Tuh bangun, "Ayo bang, mau nanjak jam berapa kan?" Katanya mau ngejar sunrise. Balik, "Oh iya nih, ayo." "Terus nih udah gue siapin bang." Nah kan otomatis kan lo rombongan 10, barang 10 dong. Iya. Yeah. Nah ini kelebihan 1. Nih cewek ngomong, "Ini kok barang kita kelebihan 1 nih tas." "Oh ini kakak yang tadi kali." Nah terus barunya, "Iya kakak yang tadi man." "Marah, udah jalan duluan bang, lalu kenapa nggak ini?" "Apa nih, katanya dia ngejar rombongannya sama temen-temennya." "Ya udah bawa aja bang, marah, siapa tahu aja ketemu di puncak tuh." Jam 4:30 mulailah nanjak sambil nyari-nyari kan, lihat-lihat pendaki lain, siapa tahu aja ketemu tuh cewek. Ketemulah di seperempat jalan ada pendaki lain nanya, "Bang, ngeliat cewek nggak? Identitasnya ini. "Oh enggak mas." Nah gue pikir kan, "Wah, mungkin ini baru kali ini bareng gue." Terus pas nanjak lagi, pas di pertengahan ada pendaki lagi kan. Gue nanya lagi, "Mas, numpang nanya, ngeliat cewek nggak nih? Ciri-cirinya ini hijab ya kan? Hijab, pokoknya dekil lah, kayak habis jatuh gitu." "Oh iya mas, dia minta minum sama saya." Wah pikir aman berarti. Aman. Jam 7 nyampe nih puncak. Jam 7 pagi. Itu langsung gue kepikiran, teman-teman gue itu kepikiran sama tuh cewek. Tasnya kan soalnya di gua, di rombongan gua. Nanya nih di setiap sama pendaki lain, "Mas, ngeliat cewek ini enggak? Pakainya dekil, hijab." "Oh enggak ngeliat mas." Mungkin ya udah baru nyampe kali kan barengan gua, beda berapa menit doang. Gua nanya yang lain, "Ada mas, dia minta fotoin juga sama saya."
Abis itu, wah aman berarti. Terus sampai nungguin bang, gue dari pagi jam 7 sampai jam 9 nih. Jam 9, jam 10 nungguin tuh cewek, kagak ada juga. Akhirnya jam 11 siang turun lah buat ke tenda. Tenda, sampai tenda itu masak, prepare. Nah sebagian prepare, sebagian lagi masak, sebagian lagi nungguin orang nih, yang itu cewek. Pas nungguin cewek, gue gak ada yang lewat. Ceweknya nih gak ada yang lewat juga kan. Ini gimana nih gak ada yang lewat. Dia ntar aja nunggu aja. Mungkin masih di atas kan. Soalnya kan tasnya ketinggalan. Sambil nunggu, tuh jam 11, jam 12 gak ada. Dia nyantai tuh. Terus disitu gue digangguin bang sama penunggu situ. Kan buah hamuk tuh, temen gue lagi tiduran situ. Dengar bang, suara kuda. Kuda lewat. Dia langsung bangun. Ih, kok ada kuda? Lu dengar gak? Kagak bang. Ah, udah biarin. Dia kan langsung kepikiran yang soal nenek-nenek itu kan. Dan teraja mungkin ceritanya di bawah. Terus nih, yang cewek rombongan gue lagi ganti baju tuh buat pulang. Dia itu ngeliat kayak depan tendanya itu kayak ada orang tinggi. Selesai itu sampai sore bang, gue perkiraan sore setengah tiga jam empatan. Ini gimana nih? Nah inisiatif nih temen gue yang udah pernah ke ini, deh kalau mau kita semalam lagi aja di sini buat nyari tuh cewek. Apa tahu aja kan nyariin. Yaudah bang, gue ikut aja kan, soalnya kan gue baru, lu juga di situ sebagai leader kan. Kagak ketemu juga, sampai malam lah, udah mulai horor. Tuh tapi burung gagak kayak itu masih nemenin. Sampai gowal temenin. Prepare kan masak. Ngasih lah tuh makan burung kan. Tuh kayak burung anteng aja sih tuh ibaratnya. Kagak kemana-mana. Ada yang nyantai. Temen gue yang satu lagi lagi main hamuk. Mukanya dia tuh kayak digituin rambut kuntilanak bang. Ish. Parah itu. Maksudnya disirbetin kuntilanak gitu rambutnya? Iya, jadi kayak abang rebahan nih. Nah kayak rambutnya itu kena muka lu bang. Wah gil sih. Terus kan udah piras udah pada kegenang kan. Udah lah, tidur aja istirahat. Buat makan udah. Bawa masuk tenda aja. Nah yang cewek itu kan suruh satu tenda kan. Sebelahan. Udah lu sini aja deh, tidur sini kan. Yang si pak cowoknya ini tidur di tenda dia. Terus tuh malam tuh digangguin mulu bang. Ada yang lewat. Terus kayak kereta kuda lewat. Suara mobil jeep. Mobil jeep? Iya, kedengeran. Tapi kagak ada. Aneh gitu doang. Terus tidur, bangun jam setengah tiga, soalnya kan lebih pagi karena buat ngejar nih cewek. Nanjak, sama lagi, nanya lagi ke pendaki yang di situ, mas ngeliat pendaki nggak, ciri-cirinya ini, oh nggak bang, kasih ya, jalan. Ada kali lima atau enam pendaki. Ada yang lihat, ada yang enggak. Nah, berarti nih cewek ini kali bener manusia ya kan. Terus juga dia nanjak mau nyari kita kali, mau ngambil tasnya. Sampai puncak terus setengah 6 pagi. Setengah berarti 6. Lu ke puncak lagi tuh, Mar? Ke puncak lagi, Bang. Dua kali muncak, dua kali ngecamp lagi semalaman. Terus pas udah ini, sama lagi kejadian yang ibetnya.
nanya lagi pendaki, "Mbak, Mas, ngeliat cewek nggak?" "Enggak, Mas. Kenapa kan? Mau kenapa nih, Mas?" "Iya nih, dia ketinggalan tas, tapi bukan rombongan saya." "Oh gitu ya. Terus kesannya saya atau Mas duluan nih, yang turun. Terus sampein aja ya kalau seandainya ada yang ketinggalan tas, laporan." "Iya Mas, gampang Mas." "Ya udah tuh." Akhirnya turun dah tuh, udah nggak jelas kan. Temen gue juga kesel, bolos gara-gara cewek. Sampai ke tenda itu jam 9. Prepare, yang ceweknya prepare. Sebagian prepare buat masak, prepare buat pulang. Bagi tugas kan. Selesai, makan, cuci alat. Jam 9:30 mulai lo turun. Turun. Terus setiap perjalanan itu aman bang. Setiap pos aman. Burung gagak itu aman. Sampai ke base camp nih bang. Tuh gue sore. Jam setengah 6 lah. Sampai base camp. Tuh gue ngudek-ngudek gitu. Orang. Nanya ini. Masih ya base camp segitu gak ketemu kan. Tuh gue gak mikirin. Gue mau ganti baju gak mikirin cap. Yang penting wanita. Ya kan takutnya ada benda-benda penting. Gak ada nih. Akhirnya laporan teman gue yang ketuanya. Nih, "Kang, mohon maaf. Pendaki ada yang kehilangan tas gak?" "Oh, gak ada Mas, emang apa tuh?" "Ya, ceritain lah kronologinya kan. Gini. Wah, ini mungkin juga entah kuncen apa di situ. Udah tahu tapi nutupin. Mungkin gak. Berarti sampai langsung tunjukin tuh kan. Ini berarti rombongan sampean nih diamanain, suruh balikin tas." "Ah, masukin gimana?" "Udah, kita mungkin dikasih tahu kali jawabannya." "Yaudah bang." "Bata, izin nih, nggak tahu videonya masih ada apa enggak ya. Masih disimpan apa enggak. Tuh dibukalah isinya. Tuh di situ ada duit 3.500.000. Pokoknya lengkap lah. Tasnya itu kotor kayak bekas-bekas tanah. Tuh cewek rumahnya di Jawa Tengah." Prepare, udah tahu ibat alamatnya. Habis maghrib, menujulah ke rumah ini cewek di daerah Jawa Tengah. Pas sampai sana pagi jam 8, gue dari Kuningan bang, tuh nganterin tuh tas. Rame-rame teman-teman. Rame-rame. Juga penasaran juga kan nih, ibaratnya maksudnya apa? Terus dikasih tahu jawabannya. Nampe ketemulah alamatnya kan. Nah orang tuanya ini dia pertama nanya, "Oh iya, silakan masuk, Dek. Nih siapa ya?" Tanyain kan. "Oh saya dari Jakarta bu, pendakian Jakarta." Jelasinlah kronologinya. Lah nangis mamanya, orang tuanya dia kan, ibunya. Sangkanya itu anaknya itu ngikut rombongan gue bang. Nah mungkin tasnya itu ada di gue, terus gue baru bilang nih bahwa anaknya gue nggak tahu deh. Pas dia ngomong anak saya mana, anak saya pingsan lah. Lalu kan ibunya itu teriak-teriak, warga tetangganya itu pada nyamperin. Tangganya nyamperin, dia ngomong kan, "Ini kenapa nih Mas?" Nah, cerita lagi kan kronologinya, "Saya dari Jakarta bu pendakian, ini saya mau balikin tas." "Tas siapa?" "Punya anak ibu ini." "Wah serius Mas, mau kenapa?" "Terajarin nunggu bapaknya." Ya udah tuh ngobrol-ngobrol. "Emang dari Jakarta berapa orang?" "10 orang." "Ini baru apa gimana?" "Kalau saya sih semuanya sih baru, cuma satu orang doang kan yang udah pernah ke Gunung Ciremai." "Oh gitu ya, emang nggak tahu Mas." "Gitu kan tangganya, nggak tahu apa bu."
ya gimana mau ceritanya? Kata tangga itu, terus juga nunggu bapaknya aja dah pulang. Jam 11-an bapaknya datang pulang kan. Kaget itu, kok rumah gue rame, ada apa nih? Tuh mungkin dari kebun kan, bawa-bawa parang. Nah, ada apa nih rame-rame? Nah, sana ditenangin dulu tuh tangganya. Nah, ini kenapa istri saya kan? Ini kalian apaan? Kalian apain ini istri saya? Nah, udah pak, tenang dulu kan. Nah, tangganya tuh ngambil tuh benda tajam yang di tangan beliau, ngerinya. Emosi, tebas, wassalam. Yeah. Yaudah, pak duduk dulu nih, dari ada tamu jauh, katanya balikin tas. Langsung tuh muka bapaknya itu kayak rada kesel sama sedih. Kita nanya tuh, ini ngomong, maaf, ini siapa kan? Oh saya dari pindah ke Jakarta bu, pak. Ini saya mau balikin tas. Jadi anak bapak itu, nah, saya ketemu anak bapak itu malam-malam, tengah malam jalan sendirian, numpang istirahat di tenda saya. Terus sekarang gimana? Ya jam datang lagi ke loginya tuh, terus jam 2, jam 3-an dia ke puncak pak, ninggalin tas. Ah, astagfirullahaladzim mas, lah kenapa kan nangis tuh akhirnya bapaknya. Nah makanya itu sampai saya semalaman lagi dan dua kali muncak lagi. Bapaknya kayak mau ngomong kayak ikhlas gak ikhlas. Terus ini saya juga diamanain nih katanya, suruh balikin tas, ntar juga tahu jawabannya. Bingung emang jawabannya apaan pak? Dari tanya tuh kronologinya. Jadi dia kayak ngikut pendakian terus di daerah dia, gak tau di daerah dia apa, dia ngikut open trip atau dia jalan sendiri, dia kesana udah ngikut rombongan orang lain. Selesai. Terus mas gak ketemu lagi? Kagak pak, jadi pas subuh itu dia kayak nitipin tas. Wah mas, atau mau ikutin aja. Ikutin gimana pak? Tuh, anak saya udah meninggal 1 tahun yang lalu. Tapi kejadian dia meninggal itu tahun 2014 ya, Mar? Kemungkinan. Nah, itu ngomong katanya jasadnya itu belum diketemuin. Sampai sekarang? Kok nggak tahu dah, kok sampai sekarang. Kayaknya sih udah. Oke. Okay. Kemungkinan udah. Lanjut, Mar. Ya, pas itu kan, kalau seandainya kalian nih, ketemu jasadnya aja. Sampai mau, ibaratnya mau kasih apa, mau minta apanya diturutin sama dia. Wah pak, kan saya kan kagak tahu jasa cek gimana ya kan. Udah saya cuma balikin di tas pak. Oh ini jawabannya, yaudah makasih ya. Akhirnya tuh bapak juga terima kasih juga. Udah ikhlasin kan, udah baca takdir, udah apain kan. Pamit dah di situ cerita-cerita. Udah mas hati-hati di jalan. Dikasih duit ongkos tuh sama orang tuanya. Balik lagi lo ke base camp. Ke ini lah, base campnya buat laporan. Waduh, belak banget. Iya. Terus, aman mas, aman dah. Nah, pas itu, mau balik ke Jakarta, nggak ada mobil. Soalnya kan kemalaman, jadi nge-camp lagi di base camp. 2 kali kerjaan dah. Perjalanan cukup lama pendakian Gunung Cermai. Parah, ini. Parah. Itu juga perdana juga bang, ibaratnya 2 kali. Terus orang ini nanya, udah tahu belum jawabannya? Udah. Oh ya udah, hati-hati mas. Udah pas paginya pulanglah ke Jakarta. Sampai saat itu udah trauma bang. Gua bahkan yang lainnya diajakin juga nggak bakal. Dibayarin? Nggak mau juga. Oke. Okay. Walaupun ibaratnya maaf nih ya, misalnya lu ngajakin gua, Mar. Nanya Gunung Cermai, gue bayarin deh. Terus gue kasih duit lah ibaratnya lah, nemenin gue lah. Nanti tuh bang, walaupun lu ngasih berapa juga tetap. Oke.
Tapi pendakian di Gunung Cermai tahun 2015 pada saat itu lu merasakan yang dimana bukan lu doang ya yang melihat, ternyata pendaki-pendaki yang lain pun juga ngeliat perempuan itu. Perempuan itu. Mungkin nanti bakal ada sesi tanya jawab yang bakal dikupas tuntas di segmen evaluasi mal ya. Iya bang. Oke nih Mar, terima kasih banget nih lu udah mau berbagi cerita pengalaman pendakian lu waktu di Gunung Cermai tahun 2015 ya. Iya. Yang dimana cerita pendakian lu menurut gua ini sangat gila banget dan jarang banget orang bisa mengalami kejadian ini, bahkan sulit untuk dipercaya juga ya kan. Gua pribadi sih juga tahu kayak gitu bang, betul. Gimana ya, lu udah meninggal, tapi gimana caranya tuh tasnya itu loh. Masih ada ya. Masih kan? Ada. Dan itu jaraknya enggak deket loh, enggak cuma sehari, dua hari atau sejam, dua jam ya kan. Ini udah satu tahun yang lalu ya kan. Dan ini menurut gue sangat gila banget. Gue sulit untuk menyikapi ini, tapi kali ini gue ingin membahas dari beberapa cerita pengalaman pendaki lo nih Mar. Awalnya kan lo mau mendaki Gunung Cermai ini memang ada beberapa kendala ya Mar? Ada. Dari awalnya lu mau lewat jalur Palutungan, ternyata diarahin ke Linggarjati. Nah, pengalaman ini pernah gua alamin juga tuh. Waktu gua naik Gunung Cermai, emang kan naik supir bus sono usil-usil. Emang, udah gitu apalagi supirnya, iya. Udah kayak bawa ambulan. Apalagi kalau kita jadi penumpang terakhir nih, asal aja udah turuninnya. Emang. Tapi semoga di tahun ini udah bagus lah ya. Nah, pas lu sampai Linggarjati, kenapa tuh? Kayak tadi kan sempat, udahlah kita jalanin aja, kenapa sih dengan Linggarjati itu mungkin ada beberapa teman-teman lo yang menganggap kalau jalur Linggarjati itu oke lah jalur ekstrim, mungkin ada sudut horornya apa gimana, ada gak kayak gitu? Kalau itu kan mungkin nanggung kali bang, soalnya kan kita udah posisi di tempat nih, lo mau jalan lagi kan pertama ngabisin budget, ngabisin waktu juga, makanya udahlah jalan. Akhirnya lo jalanin aja. Iya jalan aja, terus juga sebenarnya kenapa turun Linggarjati, kata yang pengalaman ini lebih ekstriman Linggarjati treknya. Terus juga katanya horornya itu juga emang parah. Jadi tapi dia nggak ngomong horornya ini. Pas udah selesai turun dia baca udah balikin tuh apa namanya tas. Baru tuh sampai rumah pas di perjalanan baru ngomong, bilang suwe kenapa kagak bilang ya kan, kalau seandainya ini udah mendingan nggak apa-apa deh, buat ngabisin budget nih kan, ngabisin ini pada kayak gini kejadian. Nah, dari awal lu mau melakukan pendakian, lu udah ditemplokin nih burung gagak. Biasanya kan burung jalak, burung gagak. Burung gagak lu, bukan jalak lagi. Berarti burung gagak itu kan menyimbolkan orang kematian kan. Iya. Nah, dari hati nurani lu nih ya, pribadi lu. Melihat keadaan pas awal pendakian lu ditembukin burung gagak, pastilah kita menyangka ada hal-hal apapun. Iya. Tapi lu menyikapi saya positif kan? Positif. Nah, gue yang pengen tanya, waktu lu berpikir negatif, apa yang lu pikirin tuh waktu burung gagak? Nah, gue pikir ya, antara gue apa rombongan gue nih yang meninggal. Kalau kan burung gagak kan, kan kawasannya mitos apa, fakta apa mitosnya kan, kalau ada burung gagak nih, tiba-tiba di sekitar rumah kita nih, antara keluarga kita atau tangga. Pokoknya sekitaran kita lah. Malah pas, gue juga, wah anjir gue bilang, nih burung gagak nih kan, nimbolin orang kematian. Udah ya Allah, niat lah. Allah alam deh, pokoknya situ udah negatif dah. Parah. Dan tapi, akhirnya lu ketemu sama salah satu nenek-nenek yang tadi jelasin tuh Mardu. Nenek ini membawa kayu bakar. Nah, seorang diri di waktu maghrib. Di pos Tanah Kuda ya? Kuburan kuda ya kan? Itu kan jaraknya lumayan cukup jauh dari pemukiman warga ya kan? Kenapa sampai nyari kayu bakar di ketinggian yang lumayan udah cukup tinggi? Lu ada pikiran aneh gak sih pas ngeliat nenek-nenek itu? Pertama sih yang gua pikirin anehnya tuh maaf, ibatnya lu ngapain nih ibatnya ngambil kayu bakar itu jauh, sedangkan daerah-daerah situ kan banyak. Itu juga pikiran gue mungkin kalau misalnya di bawah itu udah kayak stok nih, berarti kayak ini lahan gue lah,
lahan lu sini, terus lahan lu dibagi-bagi. Pikiran gue gitu kali. Ada pikiran negatif kayak dia bukan orang atau gimana? Enggak ada, kalau nenek itu enggak ada. Tau ibaratnya kayak manusia biasa, negor. Kayak ngobrol biasa. Sempat menasihati lu juga. Nasihati, ya. Iya, nasihati kalau misalnya emang goib, ya paling udah, cuman misi. Cuma okay. Ngomong permisi juga ya nggak ditanggepin kan. Dan ini interaksi lu. Interaksi. Ya? Yang gue bingungin. Ya udah itu negatif gue nggak ada buat nenek. Tapi kan pada akhirnya pas lu melanjutkan perjalanan, lu menanyakan teman lu ngeliat nenek-nenek nggak? Ternyata enggak. Nah, gimana tuh lu waktu itu responnya? Kaget, Bang. Sampai itu aja debat gue. Sampai ada kali setengah jam. Udah gitu efek itu kan. Okay. Dan juga dalam kondisi yang kondisi, lu enggak sadar ya, enggak sadar. Waktu remaja yang dimana masa nakal kita nakal. Masih belum terkontrol ya kan? Iya. Nah, yang gue bingung ya, atau ini sih gue gak bisa sulit di... Lu naik dari Palutungan. Dari Lingkarjati? Lu naik... Nah, di sini yang gak bisa gue pikir, lu naik dari Lingkarjati. Terus lu bikin campsite ya kan di Goa Walet. Setahu gua, Goa Walet itu ada di jalur Palutungan ya kan? Iya. Dan Lingkarjati di seberangnya. Di seberangnya. Bisa aja sih, tapi lu melipir-melipir ke tebing-tebing, merayap-merayap gitu kan? Iya. Tapi yang gua heran itu lu lakuin tuh, Mar? Lakuin, Bang. Demi nge-camp di Goa Walet. Di Goa Walet. Gila sih menurut gua. Itu juga ya keadaan libatnya kayaknya ya, setengah sadar, Bang. Ya betul kan juga kenapa memilih ke Goa Walet? Soalnya kan kalau Goa Walet itu kan luas tuh dia lahannya, dia modelnya kayak sudah kencana kan. Kayak sudah kencana bagian mata airnya. Mungkin kepikiran temen gue kayak gitu terus juga enggak ada lahan. Buat nge-camp. Dan akhirnya memutuskan di Goa Walet. Di Goa Walet ini kan lo sempat mendapatkan teror-teror ya. Tapi yang pengen gue sikapin di sini, lo menemuin salah satu perempuan ya. Perempuan ini ya, tengah malam seorang diri dan sempat camp bareng sama lo dan sampai pada akhirnya dia pamit nih di jam 3 subuh mau summit gitu. Ya. Nah, kan di situ kan teman lo kan pada ngeliat tuh cewek semua ya, Mar. Iya. Kenapa sih lu sampai akhirnya mau memutuskan untuk menunggu tuh cewek? Nah, soalnya kan pertama yang ngeliat gue itu, yang pertama ngeliat cewek itu kan gue. Gue langsung ngomong kan, ya berarti kaget kan. Gue posisi tahun 2015 itu udah dua kali nanjak. Soalnya dua kali nanjak, tuh nggak mungkin dong untuk para pendaki nih, jangan kan jam segitu Bang, jam habis maghrib aja. Kita harus benar-benar udah nge-camp. Kalau emang nggak kuat ya, udah stay baca di situ. Nggak dipaksakan lah ya? Nggak dipaksain. Makanya gue pikir, bahkan aja setengah jam setengah 12, jam 12-an, nanyak sendirian. Hilangnya ditinggal rombongan nah, juga ya kan? Itu juga, apa namanya? Masih negatif juga kan? Ini cewek, kalau seandainya ini ya kayak gue lah ibaratnya kan. Kalau seandainya emang lu gak ini ya numpang. Kalau seandainya lu jalan terus kan resikonya gede Bang. Iya, jam segitu seorang diri nah, ya kan. Cewek lagi. Dan di Goa Walet itu kan ketinggiannya dulu lumayan cukup tinggi. Dan kan cewek, gua aja pribadi, gua lebih baik numpang tidur dah daripada lanjut. Iya lah, gua jalan. Juga sama gitu Mar. Tapi enggak lah, jangan sampai lah ya. Jangan gitu, sampai lanjut jalik. Jalik. Nah, di sini kan dia tidur sama teman cewek lu ya. Iya. Teman pendakian lu cewek satu orang itu ya kan. Ada enggak sih teman cewek pendakian lu bilang ke lu kalau memang saat turun ya. Dia mengalami kejadian yang aneh lah waktu dia tidur sama cewek perempuan itu. Nah, dia ngalamin kayak dia itu posisi kan tidur nih. Dia kayak dilatin mulu sama nih cewek, tapi posisi pas dia nengok merem. Berarti dia tidurnya berhadapan depan. Iya, depan-depan gitu. Terus juga pas di kepalanya itu katanya
kayak ada sosok, nggak tahu sosok apa, hitam itu di depan tendanya dia, di pas buat pala. Okay. Dia lagi tidur. Dan yang gue bingung juga tuh bang, burung gagaknya itu gak hilang-hilang. Gak hilang-hilang, sampai gue turun pun ada. Pas sampai base camp, ibaratnya kurang lebih 10 menit lah nyampe base camp, udah terbang. Yang gue bingung, lu punya sayap ibaratnya kan, lu kenapa kagak terbang? Ibaratnya lu juga kalau misalnya buat nunjukin, ya lu terbang aja lah, lu ngapain jalan. Sudah, malah gue pikir, kenapa gue ibaratnya tidur ayam, ya gue pikirin ke situ, ibaratnya cewek bener gak? Udah gitu gue pikiran ke burung gagak itu kan, ini antara siapa nih? Yang firasat awal negatif ya, itu antara ya gue atau enggak rombongan, salah satu gue kan, udahlah buang aja lah. Ya memutuskan nih Mar, untuk menunggu sampai tuh cewek itu ketemu ya, karena dia meninggalkan tasnya ini ya kan. Siapa itu Mar? Ketua gue bang. Jadi yang pacar tuh ceweknya. Okay. Soalnya kan dia kan pertama dia udah pernah, otomatis kan ketua kan, untuk bertanggung jawab, untuk yang ngatur dia juga bagi-bagi. Jadi itu posisi gue paling kecil sendiri, lulus SMK. Ya lu ngikut aja, aja. Enak bawang. Iya. Tapi di situ lu yang menyaksikan pertama. Pertama tuh benar-benar gokil sih bang. Tapi gue salut di pendakian lu saat itu, lu mau menunggu ya si perempuan itu nih, karena tasnya tertinggal. Sampai lu makin 2 malam dan harus ke puncak 2 kali, itu kan kegiatan yang sangat luar biasa menurut gua. Soalnya kan gua seandainya gua papas-papasan, gua pendaki kan beda bang ya. Kalau kita papas-papasan paling negor, ya isi, ya semangat. Terus kadang-kadang nyapa, mas puncak berapa menit lagi kan. Iya. Otomatis kalau misalnya kita adepan kayak gini, nggak enggak dong. Makanya tuh rela. Jadi kayak ngeliat nih, dari sampai tahu aja kan tuh cewek yang lewat, dia juga ngeliat tenda kan, berarti nyari juga, makanya stay di situ. Ya pada akhirnya dan kenyataannya ya Mar. Goib. Goib. Nah, orang base camp sempat bilang tuh Mar kalau entah orang base camp entah siapa ngomong kayak gitu, bang. Nah, itu yang gue bingung, kenapa lu harus dikasih kayak kisi-kisi ya? Ini lu bakal tahu lah jawabannya ketika lu udah mengantarkan tas ini ke rumah orang tuanya. Kemungkinan ini kali bang, kenapa ibaratnya nggak mau dikasih tahu? Mungkin nggak percaya. Terus juga bapak ibaratnya kayak lu nih bang nemu sesuatu, lalu ya gue titipin ke lu aja deh, biar aman kan? Ibaratnya lu tahu, tapi mungkin orang kalau seandainya orang kan beda-beda, ada yang percaya dengan omongan, ada yang wah gue gak percaya nih, gue harus perlu bukti kan, mungkin kayak gitu kali itu bapak-bapak itu. Kejadian terharu saat lu sampai rumah keluarga perempuan itu ya? Iya. Dan lu respon ketika ngeliat respon orang tuanya kayak gimana, lu paham lah lu yang merasakan itu pada saat itu ya kan, sampai lu dikerumunin warga kan waktu itu. Lu masih bertanya-tanya? Masih tanya-tanya, ibaratnya ini kok ada apa kan? Terus juga gue mau nanya nih, betul? Lu ngasih tahu nih, kayak lu nih dibacok misalkan, terus kayak orang meninggal. Terus gue padahal malam itu juga misal kayak lu masih nongkrong sama gue. Terus lu dapet kabar misal gue meninggal nih, otomatis lu gak percaya dong? Iya, karena ya? Malam itu nah, masih nongkrong sama gue ya kan, gitu. Makanya gue masih gak percaya gitu, betul? Ini tas ada loh sama gue loh. Dan orangnya 2 hari 2 malam yang lalu nitipin ke si, tim pendakian lu ya? Iya, itu makanya kan. Lah, gak percaya ya kan. Nunggu aja lah gue bapaknya ini. Dan sampai pada akhirnya lu mengetahui kalau perempuan ini sudah meninggal 1 tahun yang lalu. Gimana respon lu Mar? Wah itu benar-benar shock sih bang. Ibaratnya tetap nggak percaya bang. Ibaratnya kok bisa? Terus juga ada apa ini? Kenapa ibaratnya gerombol dari jutaan bahkan ribuan nih, ribuan bahkan jutaan
itu kenapa yang dititipin gua, rombongan gua. Kan bisa aja kayak lu nih udah pengalaman kan, bisa aja titipin. Yeah. Nah kejadian itu 1 tahun yang lalu, kenapa ibaratnya baru bisa dititipin di 1 tahun yang lalu? Yang tadi sempat gue bilangin, kalau ini kejadian yang sulit dipercaya dan gak banyak orang ngalamin ini kan, itu. Dan lu salah satu orang yang dikasih aman itu sangat luar biasa sih, Mar. Ini gue bilang, aduh, pas itu juga percaya gak percaya kan, malah pas meninggal 1 tahun yang lalu, sempat debat juga sama bapaknya, Pak jangan bohong Pak, ini tas kok bisa sama saya kan, kalau seandainya emang meninggal, ya mana itunya kan bukti emang ada suratnya dan jasadnya pada saat itu belum ditemukan, belum temuin. Mana gue nyikapin ya, ini cerita horornya gila, sedih juga pada akhirnya ya kan. Hmm. Sampai jasadnya sampai teman gue juga berantem juga gara-gara waktu. Oh iya, karena lu memakan waktu sangat banyak tuh pada saat itu. Tapi yang lebih gua salut sama tim pendakian lu pada saat itu, lu bisa mengasih amanah yang sudah disampaikan sama perempuan itu ya kan, sampai ke rumahnya. Tadi sempat lu jelas juga kalau di dalam tas itu ada isi uang 3.500.000 dan itu data-data lengkap dia masih ada di situ semua ya kan. Dan itu lu balikin dalam keadaan yang masih utuh. Utuh. Gila, salut gua Mar. Itu juga apa ya? Sempet kan ya, Pak? Mau ngambil duit nih, ibaratnya buat ongkos, itu aja nanjak ke Cermai, udah ngabisin berapa hari, berapa duit ya kan, terus juga buat ongkos ke daerah Jawa dia nganterin, dari Kuningan ke Jawa Tengah, makanya ibaratnya ada niat buat ngambil, ibaratnya buat ongkos pulang, kok nggak buat makan dah, nah, tapi kepikiran nih, ketua gue, dah, ntar aja kosannya, ini minta aja duitnya buat hebatnya jujur aja daripada kita ngambil kan gak baik. Iya, iya. Gila sih, salut sih gue di posisi keadaan seperti itu lu masih bisa menyampaikan amanah ya yang tadi sempat gue jelasin juga. Semoga amal dan perbuatan almarhum ya Mar ya diterima di sisi Tuhan ya Mar Esa. Nah nih Mar, lu punya pesan-pesan gak sih buat teman-teman semua nih, terutama buat para pendaki mungkin yang baru pertama kali atau lagi gemar-gemarnya mendaki gunung? Kalau seandainya pertama sih fisik dulu bang, fisik, terus baru alat-alat perlengkapan, terus ke lu ngikut kayak rombongan nih, entah lu ngikut open trip atau lu ngejalan sendiri, fokuslah sama rombongan lu. Dan sampai kejadian kayak itu lagi. Okay. Takutnya kan gua nggak tahu nih cewek ini almarhumah ini. Entah dia ngikut sama temennya, entah ngikut open trip, atau dia kayak udah nih, gitu berapa orang, misalnya kayak 2 atau 3 orang, kita nanjak, terus sampai sono, bareng sama orang lain. Oke. Jadi yang pertama fisik, yang kedua fokus sama tim pendakiannya. Tim pendakian. Oke. Dan lagi-lagi naiklah bersama orang yang berpengalaman ya. Apalagi kalau seorang pemula itu, ya harus didampingin sama orang berpengalaman karena di gunung itu bukan lu tempat bermain-main, tapi disitulah lu memacu adrenalin ya kan, gak cuman itu aja, dan banyaklah kasus-kasus yang hilang di gunung ya kan, sampai meninggal. Bahkan jasadnya ada yang ditemuin, ada yang belum sampai tahun ini kan. Enggak, kalau misalnya untuk tahun ini nggak tahu deh itu almarhumah. Oke. Oke, nih Mar. Mungkin cukup sekian nih dari gua nih ya, Mar. Lu ada yang mau ditambahkan lagi enggak nih soal kita udah mau pagi nih ya? Oh iya bener. Parah ya, udah jam berapa nih? Jam 2. Jam 2 ya. Jam 2 kurang 5 menit. Mantap. Kita tutup aja nih podcast pendaki horor kita kali ini. Saksikan video-video berikutnya dari besok pagi dari gua Indra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.